Saya mulai dari saudara saksi Azan Romer. Siapa? Berapa kali saudara pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan? Langsung saja, apa yang mau ditanyakan? Langsung, jangan berputar. Tetap begitu. Tetap pada keterangan saudara tersebut tidak? Tidak, Pak, berubah-ubah. Pak. Berubah-ubah. Iya, apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja, Pak. Ya, kita kan takut tidak ada, kita takut, takut Tuhan, kita takut mati atau takut apa? Iya, Pak, takut sama... Sama siapa? Sama Bapak, Pak. Bapak siapa? Pak Sambo, Pak. Jadi takut sama Verdi Sambo? Iya, Pak. Kenapa takut? Takut aja, Pak. Kami takut, sebenarnya kami takut aja karena ini sudah ada orang yang meninggal, Pak. Ya.